Ya, assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali. Okey, ini soalan yang biasa saya dapatlah. Mungkin bermain-main di fikiran anda juga. Dia tanya, Gigi, saya ni confused. Mana satu KTM Duke yang saya nak ambil? 200, 250, 390 ataupun RC? So, dalam video kali ni kita nak memperhalusi satu-satu KTM yang ada ni supaya senang korang nak buat keputusan. Ngam. Yang mampu bilik, kalau korang bajet dalam 300 lebih sikit, Duke 250, RC 200 atau 250, tapi yang ni 250 dah discontinue. Dan yang paling senang, yang paling mampu milik adalah KTM Duke 200, second hand dalam 5,000 macam tu. Baru punya Duke 200 dalam 11,000-12,000. So itu bajet korang kalau dalam 300 lebih kurang macam tu. Okey, untuk servis 250 1.6 liter, 200 1.6 liter, 390 1.7 liter. Jadi, senang kira semua untuk variasi KTM ni, jumlah servis dia, normal servis adalah sama 120 ke 150 bergantung kepada jenis minyak. Atau korang beli minyak dalam botol. Ada satu lagi dalam bentuk sukat. Maknanya dia sukat ngam-ngam 1.6 atau 1.7 liter. Jadi untuk semua ni, servis biasa dia adalah sama. Untuk major servis, semua ni 200 sampai 390 juga sama. Yang paling penting adalah valve clearance, anggaran dalam lebih kurang 100.5 macam tu untuk valve clearance. Yang lepas tu tambah minyak hitam dan filter yang saya cakap sebelum ni. Yang ni 250, 390, RC pun boleh. KTM Duke, riding position dia sangat selesa untuk long distance dan juga pergi kerja hari-hari. RC, ialah dia design superbike, agak membongkok sikit. Akan pegangan tangan yang mungkin lama-lama, baru-baru bawa mungkin akan rasa lenguh. Kalau saya, saya pilih KTM Duke untuk daily. RM390 lah. V1 atau V2. Tapi kalau nak best dan yang baru, V2 lah. RM390. Kalau korang dah biasa bawa motor 200 sampai 390, tak ada masalah untuk beginner. Tapi kalau nak puas hati long run, maksudnya yang masa yang panjang, kita tak bosan dengan motor kita, saya prefer 390. Okay, kalau korang ada bajet sikit, lebih kurang RM400 bulanan, RM400 lebih sikit, ambil lah 390, sebab dia rasa tu adalah, bagi saya dia value for money. Dan kalau deposit banyak sikit, so bulan-bulan pun akan jadi kurang lagi korang punya komitmen bulanan. Okey, bagi saya, mana satu yang lawa ni subjektif sebab dia ikut mata masing-masing. Saya memang kena bias lah sebab saya pakai 390, memang saya akan pilih 390 yang lawa. Sebab lampu dia memang A lah.
Okey, untuk long distance, ini berdasarkan pengalaman lah. Paling jauh kita dah sampai Melaka dan juga Cameron. Ada lagi kawan-kawan yang sampai lagi jauh. Semua pun boleh pergi jauh. Kita boleh rembat 100 lebih dalam jangka masa yang agak lama. Tak ada masalah. So, semua boleh jalan jauh. Tak ada masalah. Pantang larang untuk motor-motor KTM ni satu je. Servis jangan lebih daripada 5,000 km. So dah 4,000 lebih tu dah boleh lah servis cepat-cepat. Janganlah sampai 5,000-6,000 baru nak servis. So itu je pantang dia. Servis kena ikut time. So dalam tempoh waranti, minyak yang dibenarkan pakai adalah ELF dan Motorex. Itu saja selama waranti 2 tahun. Tapi selepas korang dah habis waranti tu, bolehlah pakai minyak apa-apa yang korang suka. Tapi advisable pakai ELF atau Motorex juga. Okey, pada pendapat saya, antara dua minyak ni, sebab saya dah pakai dua-dua jenis, fully dan juga semi sintetik. Dari segi overall keseluruhan tak banyak beza pun, kecuali korang pakai fully sintetik, so dia lagi ringan. Dari segi harga, ELF murah sikit, Motorex mahal sikit lah. Beza dalam satu botol dalam RM10 macam tu. So kalau pilihan saya sendiri, saya akan ambil Motorex. Tapi kalau tak ada, ELF pun okey. KTM RC okey kalau korang minat style body yang SBK. Minat mengatasi segalanya. Okey, saya rasa itu sajalah kot yang sempat saya cover lah. Kalau ada soalan-soalan lain, mungkinlah boleh komen dekat ruangan komen tu. So harap boleh membantu. Jangan lupa share, like dan subscribe. Assalamualaikum.